kalau kepala adat kan gayanya kolot gitu kan. Kalau di sini tidak, di sini kepala adat di sini udah modern, kita ketinggalan. Jadi harus pinter. Karena walaupun bagaimana harus dorong, makanya lainnya apa? Karena tidak ada apa itu. Jadi intinya kan semuanya lihat situasi ya, kecuali yang tahun ya. Beda dengan Banten gitu. Kalau Banten kan sebagai lebaran orang Sunda zaman dulu jadi setiap panen. Jadi beda. Pantrangan yang paling sebetulnya yang mungkin dari akibat berujung ke daerah-daerah yang ada yang dikeramatkan, karena sebetulnya keramat itu buat apa itu berharga. Makanya leluhur kami pun sudah dikubur sebelum Pajajaran dibakar, sebelum beberapa bulan sudah diperkirakan punya orang dulu itu disimpan untuk cara mengamankannya dikubur di sini. Kalau udah namain keramat nggak mau ganggu. Punden-punden yang satu di sini asalnya zaman dulu. Kenapa sekarang ada di Cirebon? Karena keluarga Pajajaran ada nggak makanan khas dari sini? Kayaknya bangunan orang Sunda dulu. Karena orang Sunda itu belajarnya di alam.